Okay. Halo, dan kali ini event Mimi Tomo itu udah update, jadi part 2 nya itu udah ada. Jadi langsung aja kita jalanin. Di sini kita disuruh nyari Yun Soil Core biasanya dan perlu bantuan dari Alamas, cuy. Okay, dan gua harus pindah dulu. Let's go. Okay, cuy, di sini gua udah mau nyampe tepatnya. Okay. Ya, ini dia. Dan di sini ada satu healing core, kayak bukan yang itu. Kita harus nyari healing core yang lain deh. Oh, ini dia. Daily core di sini. Kita tanya ya. Oke. Ditranslatein nih sama si Alamas. Alas sedang menghibur daily core itu. Tapi aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Dia benar-benar orang yang punya. Katanya dia ditindas oleh orang jahat, kita harus bantunya membebaskan amarahnya itu, katanya. Siapa yang menindas Helikor? Helikornya ditindas, sepertinya yang tadi tidak perlu dicermakan. Baik, lokasinya sudah ditandai pada petamu, aku akan oke. Follow itu artinya terima kasih ya. Jadi kita disuruh ke, bentar. Tuh, 100 meter, so let's go, kita ke sana. Biasanya sih musuhnya Treasure Hoarder ya. Ya, kita lihat ya. Di sini ada batu, cuy. Oh enggak, ini dia nih yang nindas nih. Oh, ini yang nindas. Oh, ini yang nindas. Aku sendiri buku. Kuat deh, nggak jadi buku. Matikan. Oh iya cuy, dia yang nindas ini. Langsung aja ya. Kita kalau si Shou kena elemen lain malah lebih kuat. Tapi nggak juga sih, kritiknya nggak keluar. Nah. Ah, mati. Let's go. Kita balik lagi ke healing core-nya. Oke, ini dia cuy. Kita balik lagi, ini dia. Let's go, langsung tanya aja. Ya, Kusat ini bilang kalau dia tidak tahu apa-apa. Tanya. Sekarang dia menunjuk peta, dia bilang dia kena suara di sana mungkin melihat dinosaur core itu sebelumnya, katanya. Oh, Unisal Helicor tuh namanya Mimi Tomo ya berarti. Gila, 2 kilo men. Oke. Kita pindah tempat dulu. Let's go. Oke, cuy. Jadi ya. Gua dari habis dari terbang dari sana dari Dragon Spine karena ini tempatnya tuh jauh banget dari ini dari apa namanya? Fast travel bisa dibilang. Tempat TP. Oh, bukan yang ini ya? Terus yang mana? Yang ini apa? Yang ini kayak deh, gue lewatin. Oh ya bener. Oke. Tahu nggak nih Denny? Mereka berdua seru sekali ngobrolnya. Dia ingin kita membantunya mengalahkan salah satu musuhnya. Dia sudah menandai lokasi kita. Dia tahu nggak nih? Ntar nggak tahu lagi. Ntar kita udah tolongin dia nggak tahu. Tolongin cuy karena kita sebagai traveler gabut harus nolongin. Let's go, kita ke tempatnya aja langsung ya. Oh ternyata seru hoarder cuy ini dia nih. Let's go lah. Sebelum multi kita ulti jian dulu biar enak ya. Tadi kita udah aktivasi pakai dua elementasinya si Xiao, jadi harusnya udah aman. Mau ulti doang. Waduh, ini masih hidup lagi. Oke, lagi ulti lagi. Dah. Let's go cabut. Heal dulu deh. Oke, let's go. Kita ke tempatnya si Helikura lagi. Oke cuy, ini dia ya. Helikornya kita tanya aja langsung. Apa katanya?
Dia terlihat gembira apa yang merasa sebentar lagi dia akan beritahu kita sesuatu. Unta, Moshi, Dada. Pasti waktu nih. Tomovalu. Oke. Valu terjadi, terima kasih. Unta, Moshi, Dada. Kita lihat. Unta, Moshi, Dada. Itu harusnya waktu ya. Nih, Unta, Moshi, Dada tuh setelah makan siang sampai matahari terbenam. So let's go, kita langsung ubah aja jamnya di sini, langsung ubah. Biasanya kalau dari makan siang ke matahari terbenam tuh jam, oh jam segini sih pas. jam segini, jadi nggak usah diubah. Let's go, kita langsung pindah aja. Oke, ini dia cuy, gue udah sampai di tempatnya. Biasanya sih itu ini soal helikopter tuh lagi tiduran, jadi emang suka agak susah dicari. Oh ini dia, cepet ya. Dia tuh nggak bisa dibuangin ya, Jen. Jadi langsung aja kita tabok ya. Jadi pertama ini dulu. Ulti. Ini. Ulti. Ini dua kali. Ini. Jen sekali ya. Terus. Udah. Langsung ulti. Harusnya bisa. Buset, gue sampai tahu tuh. Tapi tebal banget sih ini soal kurangnya. 30.000 ya kagak nembus kan? Oke, udah beres. Gua nggak tahu deh kalau gua nggak punya show gimana ceritanya. Okay? So, langsung aja kita klaim nih, banyak angin bener. Langsung aja kita klaim hadiahnya. Jadi klaimnya di sini, terus kita kerincian event, terus kita ambil. Gua dapet semacam Gordon ya. Let's go. Oh ini dia, dapat 65 game lumayan. So, ya kayaknya segitu dulu cuy untuk video kali ini. So, terima kasih semuanya sudah mau nonton sampai habis, dan thank you juga bagi yang sudah mau support. So, kita bakal ketemu lagi di video berikutnya ya, di Event Genshin Impact di part ketiganya cuy. So, bye-bye guys.